Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jackie. Ia terlihat begitu gugup setelah menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran. Saat itu, ia mendapat perintah dari bosnya untuk melenyapkan seorang pria yang bernama Walter yang telah berada di restoran. Dulu Jackie adalah seorang petinju, tetapi karena kondisi finansialnya memburuk, ia dengan terpaksa menerima tawaran kerja sebagai pembunuh bayaran. Selain itu, ia juga membutuhkan uang untuk membebaskan putranya dari penjara. Jackie mengenakan kumis palsunya dan segera masuk ke dalam restoran. Ia duduk di depan Walter dan mencoba mengancamnya. Akan tetapi, ia tidak terlihat takut sama sekali. Justru sebaliknya, ia dengan tenang mendorongkan pistol ke arah Jackie. Jackie seketika itu menjadi ciut nyali dan bergegas pergi. Namun, saat ia hendak keluar, ia mencoba memberanikan diri mengambil senjatanya dan berniat untuk menembak Walter. Walter yang telah siap dengan senjatanya, seketika itu langsung menembak balik ke arah Jackie. Untuk beberapa saat, terjadilah baku tembak di sana. Dan akibat aksi penembakan tersebut, pemilik kafe terkena peluru nyasar, sedangkan Walter berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, terlihat seorang pramusaji yang bernama Lola yang menyaksikan kejadian tersebut. Jackie segera menyadari bahwa ia bisa menjadi saksi, sehingga Jackie dengan cepat mendekati Lola dan menyandranya, memaksanya masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, Jackie meminta Lola untuk tetap di dalam mobil, sementara ia menelpon bosnya untuk memberitahukan bahwa ia telah gagal membunuh Walter. Namun, Lola melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Jackie menyadari hal tersebut, ia segera mengejarnya. Untuk beberapa saat, Lola melakukan perlawanan. Ia berusaha mengajar Jackie. Namun, Jackie berhasil menenangkan Lola dan berjanji tidak akan menyakitinya karena ia mengaku bukanlah orang jahat. Jackie kemudian menjelaskan semuanya kepada Lola bahwa ia melakukan semua ini lantaran membutuhkan banyak uang untuk mengeluarkan putranya dari penjara. Jackie meyakini bahwa putranya tidak bersalah karena ia dituduh mencuri dan sehingga dijebloskan ke penjara. Namun karena ia telah gagal membunuh Walter, yang berarti dia juga gagal mendapatkan uang yang ia butuhkan. Setelah mendengar hal tersebut, Lola percaya Jackie bukanlah orang jahat. Ia kemudian mengajak Jackie datang ke rumahnya karena ia punya solusi dari semua masalahnya. Tanpa berpikir panjang, Jackie langsung menyetujuinya. Sesampainya di sana, Jackie segera mengetahui bahwa ternyata Lola adalah putri seorang janda kaya raya. Akan tetapi, ia memilih hidup sederhana dan bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Lola menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit. Ibunya tidak akan memberikan warisan apapun kepadanya kecuali ia sudah menikah. Jadi, Lola meminta Jackie untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Dengan cara ini, mungkin ibunya akan percaya bahwa ia akan segera menikah dan memberinya warisan. Lola kemudian berjanji untuk membagi uang itu dengan Jackie jika rencana itu berhasil. Mendengar itu, Jackie setuju dan mereka memutuskan untuk mengunjungi ibu Lola di rumah sakit keesokan harinya. Sementara itu, bos Jackie yang bernama Dong melaporkan kegagalan Jackie kepada bosnya yang bernama Paulie. Jadi Paulie adalah bos mafia, sedangkan Dong adalah tangan kanannya. Saat itu Paulie tidak senang mendengar tentang kegagalan Jackie dan memerintahkan Dong untuk segera membunuh Walter. Paulie juga menambahkan bahwa ia juga ingin Dong menangkap Jackie karena Paulie khawatir Jackie akan melapor kejadian ini ke polisi. Keesokan harinya, Jackie dan Lola mengunjungi ibunya di rumah sakit. Lola mengatakan kepada ibunya bahwa mereka telah bertunangan dan akan segera menikah. Dia berharap cemas agar ibunya mau memberikan warisan kepadanya. Namun, ibunya tidak mempercayainya begitu saja. Ia mengatakan bahwa hanya akan memberikan warisan jika Lola dan Jackie telah resmi menikah. Jackie lalu menceritakan keadaan yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa ia membutuhkan uang dengan cepat guna membebaskan putranya dari penjara. Ia juga meyakinkan ibu Lola bahwa ia dengan tulus merawat Lola dan akan segera menikahinya setelah putranya bebas. Secara mengejutkan, ibu Lola menyarankan agar Jackie menyewa pengacara dan ia akan menanggung semua biayanya. Jackie terlihat begitu senang ketika mendengarnya dan segera pergi mencari pengacara untuk membantu melepaskan putranya. Adegan beralih ke Paulie yang sedang memarahi Dom. Paulie sangat marah karena Dom masih belum berhasil membunuh Walter. Paulie memutuskan bahwa ia yang akan menangani Walter, sementara Dom ditugaskan untuk menangkap Jackie. Malam itu, Jackie dan Lola menginap di sebuah motel. Lola masih teringat tentang perkataan Jackie kepada ibunya perihal ia akan menikahinya. Ia tidak yakin benar apakah Jackie benar-benar mencintainya dan akan menikahinya, sedangkan mereka baru saja bertemu. Keesokan harinya, Paulie mengunjungi Walter di peternakannya. Terungkap bahwa Paulie memerintahkan Dom dan Jackie untuk membunuh Walter karena Walter berhutang uang kepada Paulie dan ia terus mengelak untuk membayarnya. Bahkan sekarang, Walter menyuruh Paulie pergi karena ia masih tidak memiliki uang. Paulie menahan amarahnya dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, Jackie terlihat sedang berjemur di depan motel. Setelah beberapa saat, ia kembali ke kamarnya untuk memanggil pengacara yang telah ia hubungi. Di saat yang sama, ia mendengar suara ketukan pintu. Tepat ketika ia membukanya, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung memukulnya. Ternyata laki-laki itu adalah Dom. Dom masuk seraya mendorongkan pistol ke arah Jackie. Ia terus mengoceh dan memarahi Jackie. Untungnya Jackie seorang mantan petinju, sehingga berhasil membuat Dom pingsan. Jackie kemudian membawa Lola menuju kantor pengacara. Beberapa menit kemudian, Jackie bertemu dengan pengacara tersebut. Ia berjanji untuk membayar berapapun yang diminta pengacara selama ia bisa membebaskan putranya. Singkat cerita, mereka akhirnya setuju untuk bekerja sama untuk membebaskan putranya. Sementara Paulie terlihat memarahi Dom karena gagal menangkap Jackie. Kali ini Paulie memerintahkan Dom untuk membunuh Jackie, tidak peduli apapun yang terjadi. Kembali ke Jackie dan Lola yang kini memiliki pengacara untuk membantu membebaskan putra Jackie di pengadilan. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah sakit untuk menemui ibu Lola dan membicarakan tentang pembayaran pengacara. Namun, setibanya di sana mereka mendapati bahwa ibu Lola baru saja meninggal. Hal ini merusak rencana Jackie untuk membebaskan putranya. Di samping itu, ibu Lola tidak meninggalkan wasiat apapun sehingga akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan warisannya. Meski Lola adalah putri satu-satunya yang berhak menerima semua peninggalan ibunya. Karena bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya, kini Lola dan Jackie berdebat di dalam mobil. Saat itu Jackie sangat bingung bagaimana cara membayar pengacara itu. Akhirnya dengan terpaksa ia memutuskan kontrak dengan pengacaranya. Padahal sidangnya akan diadakan besok pagi. Keesokan harinya Jackie pergi ke sidang putranya sendirian. Ia lantas memutuskan untuk berpura-pura menjadi pengacara guna membantu putranya selama persidangan. Jackie berdebat dengan hakim dan berusaha membela putranya. Ia mengatakan bahwa putranya tidak bersalah dan ia hanya dituduh mencuri oleh teman-temannya. Pada saat itu, Jackie tidak menyadari bahwa Lola juga ada di persidangan untuk menonton. Ternyata, Lola benar-benar jatuh cinta pada Jackie meskipun mereka belum lama menjalin hubungan. Setelah hakim bertanya di mana ibu anak tersebut, mendengar hal tersebut, Lola dengan cepat melangkah maju dan mengakui sebagai ibunya. Lola bersaksi bahwa anak Jackie tidak bersalah dan berhasil meyakinkan hakim. Akhirnya, anak Jackie dinyatakan tidak bersalah dan akan dibebaskan. Dengan perasaan yang sangat bahagia, Lola dan Jackie segera membawa putranya pulang. Kini Jackie benar-benar mencintai Lola dan mereka memutuskan untuk hidup bersama. Sementara itu, Paulie dan anak buahnya menyerang peternakan Walter. Paulie sangat marah karena Walter belum membayar hutangnya, sehingga ia memutuskan untuk mengambil alih peternakan Walter. Tak lama kemudian terjadilah baku tembak di sana, dan hanya menyisakan Paulie dan Walter yang selamat. Beberapa saat kemudian, polisi tiba setelah mendengar keributan di peternakan. Walter merasa lega karena mengira polisi akan menyelamatkannya. Paulie menyadari bahwa ia tidak bisa melawan polisi dan menyerahkan dirinya. Walter muncul di jendela sambil memegang pistol, dan polisi mengira itu adalah sebuah ancaman, sehingga polisi itu langsung menembaknya. Beberapa saat kemudian, Walter meninggal, sementara Paulie menyerahkan diri untuk dibawa ke kantor polisi. Adegan beralih ke Lola, Jackie, dan putranya yang sedang di dalam perjalanan. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang oleh Dong yang masih ingin menghabisi Jackie. Dengan cepat, Jackie keluar dari mobil dan mencoba melawan Dong hingga terjadi adu jotos di sana. Sayangnya, Jackie berhasil dikalahkan, dan anaknya mencoba menodongkan pistol ke arah Dong, namun pistol yang ia pegang ternyata kosong. Dong membalikan keadaan dengan menodongkan senjata kepada anak Jackie. Jackie seketika itu meronta. Ia tidak tinggal diam. Ia bangkit dan memohon kepada Dong untuk menembaknya, asalkan Dong tidak melukai putranya ataupun Lola. Jackie juga meminta maaf karena telah gagal dalam misinya membunuh Walter. Jackie juga menambahkan bahwa ia tidak mencoba melarikan diri. Akan tetapi, ia sedang mencari uang untuk membebaskan putranya dari penjara. Mendengar hal ini, Dong memahami keadaan Jackie dan memaafkannya, mengingat bahwa Jackie dulu bekerja untuknya. Dong kemudian membiarkan Jackie pergi bersama putranya dan Lola. Dong tidak tahu bahwa Paulie telah ditangkap. Jadi kemungkinan besar Dong juga akan segera ditangkap. Film pun berakhir dengan memberikan pelajaran moral, bahwa jangan pernah mempercayai kumis palsu untuk menyelesaikan masalahmu. Dan selalu pastikan senjatamu diisi sebelum mencoba menjadi pahlawan.